Anda kembali di kabar hari ini, pemirsa. Seorang anak di Cianjur, Jawa Barat melaporkan ibunya ke kantor polisi hanya karena tidak dibelikan seekor burung merpati. Aksi bocah ini pun viral di media sosial. Viral video seorang bocah kelas 3 SD saat berada di Mapolsek Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Seorang bocah melaporkan ibunya lantaran tak dibelikan seekor burung merpati seharga Rp100.000. Bocah berusia 9 tahun ini langsung mendapatkan sambutan dari Kapolsek Cibeber. Sambil sesekali mengajak bercanda dan bercerita, Kapolsek juga menasihati Rizam yang ditemani sang ibunda. Sang ibu membantah narasi putranya melaporkan dirinya ke polisi. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke Polsek Cibeber karena anaknya menangis saat menunggu antrian di puskesmas dan meminta dibelikan burung merpati. Agar Rizam berhenti menangis, ibunya pun membawa sang anak ke Mapolsek Cibeber untuk meminta polisi menasehatinya.